Sobat CM Menanam. Nah, ketemu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menanam bawang putih di sebuah pot ya. Nah, bagi kalian yang mempunyai masalah menanam tapi terbatas lahan yang sempit, nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menanam di tempat pot yang tidak memerlukan tempat yang luas. Nah, pertama-tama saya menyiapkan botol aqua bekas ya, seperti ini, untuk dipotong atasnya seperti berikut. Nah, kemudian kalau sudah saya potong seperti ini, saya akan isi air ya. Nah, teman, setelah siap seperti ini, saya simpan di tempat yang teduh ya. Kemudian saya tunggu sekitar 5 hari ya, sampai tumbuh tunas. Kemudian bisa saya tanam. Nah, ini adalah hasil setelah 5 hari ya. Hasil setelah 5 hari seperti ini. Ini tumbuh-tumbuh akar dan tunas di semua bagiannya ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa menanam ke pot langsung. Jadi pertama saya tadi ini sudah menyiapkan tanah yang sudah saya campur sama pupuk kandang ya. Jadi perbandingannya ini tadi tanah 2:1. Ini sudah saya aduk, sudah saya campur. Terus siapkan medianya ya.
sudah seperti ini. Kita ini saya lepas satu-satu. Tapi tahan ya. Kita masukkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa simpan di tempat yang teduh. Yang penting ada cahaya ya. Sekian dari saya tips cara menanam bawang putih dengan mudah di rumah. Jadi kalian bisa coba sendiri di rumah. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan terima kasih.